Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam satu lara, salam satu bis, salam jodoh dari Saudara Official Toko Serapain terbesar kedua di Indonesia. Ingat Serapain, ingat Saudara Official. Oke teman. Nah, oke ya. Kali ini saya akan daftar harga serapan angin terbaru. Nah, ini masing-masing ini ada bocap FX popper kayu dan serapan angin PCP Predator. Nah, ini ya ada daftar harga serapan angin terbaru dan terbaik. Nah, ini masing-masing sudah regul plus ada power plenum. Nah, yang untuk Predator itu sudah double plenum dan juga regul. Nah, apa itu saja, silakan tonton video dari awal sampai akhir dan tanpa di skip-skip. Dan tentunya jangan lupa tekan tanda like, komen, dan subscribe. Nah, itu wajib supaya saya lebih bersemangat lagi dalam membuat video dan konten seperti ini. Dan di share juga, lalu ditekan juga tombol loncengnya agar tidak ketinggalan video-video menarik atau notifikasi dari channel kami di Saudara Official. Oke teman-teman, nah ini dia ya. Yang pertama ini dia yang terbaru, ada senapan angin PCP Predator bocap FX Vanera. Nah ini ya, keren sekali. Nah ini dia, saya perlihatkan. Nah ini ya, mantap sekali. Saya perlihatkan. Nah ini ya, untuk power plan-nya ini dia ya, dan ini untuk regulnya. Keren sekali ya. Oke, mantap ini ya, dan tabung bocap 500 cc. Lalu ini yang kedua, ada serapan angin PCP Predator V Ground 2. Nah ini ya, atau V Ground 2. Nah ini ya, mantap sekali, sudah double plenum ini ya, satu yang di atas, yang kedua ini ya. Nah ini udah berpower plenum, akhirnya sudah regul juga. Keren sekali ya, ini dia ada serapan angin PCP Predator V Ground 2. Nah oke teman, nanti saya ulas satu persatu untuk spek-speknya dan juga daftar harganya juga. Oke teman, yang pertama ini ya, daftar harga serapan angin PCP bocap efek Vanera. Nah oke ya teman, kita bandu di harga 4.300. keren sekali ya, sangat terjangkau sekali karena sudah power plenum dan juga untuk regulnya dengan merek Point Ball. Nah ini dia ya, untuk harganya tadi ya 4.300, sudah dapat bonus ada tas, tali cadang, peredam, magazine STKS, gatel peluru, mimis tes, dan juga ada sepepa cadangan juga, karena sudah support juga dengan tempat kesekokan ada di sisi kiri. Ini dia, kita juga akan kasih cancel kokangnya juga, seperti itu teman. Ini dia ya, untuk bocap FX Vanera terbaru di toko kita. Ini sudah launching, silakan langsung di order di chat WA admin kami yang ada di video. Langsung tanya-tanya, langsung order boleh, karena kalau teman-teman membeli dengan bonus, dengan plus bonus itu ya, kalau order lunas itu kita ada promo free ongkir. Nah kalau COD, nah ya belum free ongkir. Seperti itu, buruan gunakan promo bayar lunas ini dengan free ongkir, seperti itu ya teman. Kita langsung lanjut untuk spek-speknya. Nah untuk larasnya kurang lebih panjang 65 cm. Nah ini ya, panjang kita mengikuti dari power plenum dan regunya, sangat panjang sekali, kalau lebih panjang 65 cm dengan alur 12 OD 14. Dan untuk serbunya OD22, lalu untuk mereknya, merek spesial di toko kita di AHS Outdoor Official. Nah
akhir sekali, lalu sudah ada dilengkapi dengan cincin larasnya. Nah ini ya, sudah melingkar di antara laras dan juga tabungnya seperti itu. Lalu untuk tabungnya, tabung bocap 500 cc dengan merek Venom. Nah keren sekali teman. Nah ini impor dari Taiwan. Lalu untuk angin kita amankan di 2700 sampai 2800 PSI seperti itu. Dan untuk usia tabung ini bisa sampai 20 tahun dan untuk ketebalan tabung ini 4 mili seperti itu ya. Jadi sangat aman sekali, kita pompa di 2700 sampai 2800 PSI. Dan ini teman-teman, untuk garansi larasnya, karena mereka spesial juga, garansi larasnya 1 minggu dan untuk garansi tabungnya 1 bulan. Nah, garansi tabungnya 1 bulan dan untuk garansi larasnya 1 minggu. Karena toko kita bergarasi ya untuk senapan angin semua jenis atau unit semua yang ada di Jodoh Official maupun di channel utama, semuanya bergarasi dan juga amanah seperti itu. Oke teman, untuk perawatan larasnya, ini perawatan larasnya mudah sekali. Kalau di rumah ada pelumas seperti WD, minyak ikan maupun oli, nah semprotkan 1 kali di belakang laras ini, lalu tembakkan 1 kali 2 kali biar kotoran yang ada di dalam alur laras tersebut akan hilang, dan untuk akurasinya tetap terbaik. Nah untuk jarak idealnya ini bisa sampai 80 sampai 90 meter ya teman. Jadi sangat itu ya, jauh sekali untuk buruan atau berburu long run atau jarak jauh. Nah ini ya sudah memakai regul dan juga power, jadi untuk kestabilan dari power tersebut sangat stabil sekali seperti itu. Nah oke, dan untuk perawatan tabungnya ini jangan sampai angin dinolkan. Nah ini sisakan angin minimal 1000 PSI kalau sudah lama tidak menggunakan, dan kalau setelah berburu, nah itu sisakan angin minimal 1000 PSI, jangan sampai dinolkan supaya kalau mumpa itu akan mudah. Kalau mumpa itu kalau dari nol nanti kita kesulitan, harus menggunakan pompa kompresor dengan pressure tinggi. Jadi kalau kita mengandalkan pompa PCP, nah itu sangat capek sekali. Oke teman-teman, kita langsung ke ini ya, power plenumnya. Nah untuk power plenumnya ini mereknya ini ya, power plenumnya ini panjangnya itu 7 sampai 8 cm. Nah ini ya kelihatan ya, sangat panjang sekali ini ya, 7 sampai 8 cm. Dan untuk OD nya OD28. Nah ini ya untuk OD nya OD28 sangat besar sekali. Lalu untuk CC nya itu 20 cc ya teman. Nah 20 cc, untuk merek regulnya ini merek Point Ball. Nah ini ya untuk mereknya merek Point Ball, yaitu pada umumnya memang untuk teman-teman sniper yang ada di sana di Sumatera, Kalimantan maupun Sulawesi, Maluku, nah itu rata-rata menggunakan regul dengan merek Point Ball. Nah itu rata-rata ya itu 90%. Nah itu bukan regul dengan merek Point Ball. Nah ini ya untuk keras sekali ya, ini untuk pengisian untuk inputnya ini ya, untuk pengisian anginnya menggunakan regul yang ada untuk pengisian ini ya, sudah pakai mini kebor yang ada di sini untuk inputnya. Nah untuk outputnya ini ya di bawah chamber atau di bawah popor ini. Nah ini untuk ada dua, berarti ada untuk manometernya, untuk manometernya input ada di atas, dan untuk manometernya outputnya ada di bawah chamber. Nah ini ya teman-teman, ada di bawah chamber seperti itu. Jadi ada dua regul seperti itu.
Jadi untuk ada power plenum maupun ada regul itu menambah kestabilan dari power tersebut dan sangat-sangat stabil sekali. Beda kalau tidak menggunakan power plenum dan juga regul, nah itu untuk kestabilan dari power juga tidak begitu stabil. Kalau bukan masih standar, tidak begitu stabil. Jadi ini sangat stabil sekali seperti itu. Jadi sangat istimewa sekali ya, sudah menggunakan power plenum dan juga regul dengan merek point ball seperti itu. Oke teman, nah ini ya untuk pengisian anginnya, untuk inputnya sudah pakai Mini Cooper. Nah, jadi tidak usah ada sambungan atau tambah, itu sudah modern sekali. Lalu untuk chambernya pembuatan dural baja seri 6 dengan pembuatan masih CNC belum full, dan itu delman stainless dan pernya per standar seperti itu, sudah sempat juga dengan tempat kasel kakeng juga. Lalu untuk reelnya bukan reel ukuran pikat ini atau 22 untuk terkait tarikan setaver dan untuk terkaitnya bukan trigger mat. Nah ini untuk semua ada, untuk powernya power klasik, lalu sudah ada setelan powernya juga. Nah sudah ada setelan pipinya ya, maaf sekali ya, setelan pipinya bukan kunci L nomor 4. Lalu sudah ada sandaran bahunya juga terbuat dari karet beta. Oke teman, kita langsung lanjut untuk serapan angin PCP Predator yang kedua. Oke teman, yang kedua ini dia ya, daftar harga serapan angin terbaru terbaik. Nah ini dia ada serapan angin PCP Predator V-Ground 2, namanya V-Ground 2 atau 2. Nah keren sekali ya, mantap sekali ya, sangat-sangat luar biasa istimewa karena sudah double power plenum ini, 1-2, keren sekali ya. Oke, kita bantu di harga 4.700 ya teman. Nah itu sudah dapat bonus, ada tas, tali sandang, peredam, magazine STKS, gantengan peluru, mimis tas, dan juga ada sepepak cadangan juga. Nah ini sudah sempat juga dengan tempat cancel kokang, kita juga akan kasih cancel kokangnya juga. Oke teman-teman, mantap sekali ya, ini dia ada serapan angin PCP Predator V-Ground 2, harganya 4.700, sudah dapat bonus-bonusnya. Nah kalau teman kalau mau teleskop, kita ready juga, ada teleskop gamo basnel, ada sepat juga, ada gamo, ada basnel, basnel besar juga ada, dan juga ada zubin. Nah semuanya ready juga, plus juga ada bipodnya juga. Lalu kita langsung ke spek-speknya. Nah untuk panjang laras kurang lebih 60 cm. Nah tadi kalau FX itu panjangnya 65 cm, kalau untuk Predator V-Ground ini panjangnya 60 cm dengan alur 12 OD 14. Nah untuk mereknya, merek spesial di Asador Alsel. Lalu untuk strobonya OD 22, keren sekali ya. Ini ya udah ada bolong-bolongnya juga, ini variasi warna biru. Lalu untuk tabungnya, tabung bocap 500cc. Nah untuk tekan anginnya kita amankan di 2700 sampai 2800 PSI. Dan untuk ketebalan tabung ini bisa sampai 20 ketebalan 4 mili. Lalu untuk usianya bisa sampai 20 tahun. Nah kita teman sudah ada cincin larasnya juga dengan warna biru, sudah melingkar di antara laras dan juga tabungnya. Oke, nah untuk garansi larasnya 1 minggu dan untuk garansi tabungnya 1 bulan. Oke teman-teman, dan untuk perawatan dari laras cukup mudah sekali. Kalau di rumah ada WD, minyak ikan maupun oli, nah ini ya semoga 1 kali, lalu tembakkan 1 kali 2 kali biar kotoran dari alur laras tersebut atau bekas peluru tersebut akan hilang. Lalu untuk perawatan tabungnya, kalau sudah lama tidak menggunakan atau sesudah berburu, sisakan angin minimal 1000 PSI. nah 1000 PSI ya teman-teman. Jadi teman-teman
jangan sampai dinolkan supaya kalau kita memupa tidak kesusahan atau kesulitan. Beda kalau dinolkan itu harus menggunakan pompa kompresor dengan pressure tinggi. Jadi kita harus sisakan angin minimal 1000 PSI. Dan untuk angin jangan sampai kalau lama tidak gunakan atau sudah buruk, jangan sampai dibukakan supaya hasilnya awet dan tidak terjadi kebocoran. Oke, jangan sampai dilebihkan supaya tabung awet dan tidak terjadi hal yang fatal seperti pecah maupun retak. Tapi jangan khawatir, untuk tabung di toko kita semuanya berkualitas impor, jadi sangat kualitasnya sangat bagus sekali. Oke, nah untuk regulnya merek Point Ball. Nah ini ya untuk regulnya. Nah ini tempat pengisian anginnya atau sudah bukan Mini Cooper. Nah ini untuk inputnya ya teman. Nah ini regulnya ada dua. Maaf, manometernya ada dua. Nah untuk inputnya ada di sisi kiri dan untuk outputnya ada di bawah chambernya. Nah ini ya. Jadi untuk manometernya ada dua ya, untuk inputnya di sisi kiri dan untuk outputnya ada di sebelah bawah chamber seperti ini ya teman, ada di bawah chambernya. Nah ini ya untuk regulnya merek Point Ball. Nah itu merek Point Ball itu yang digunakan para sniper-sniper yang ada di Sulawesi, Sumatera maupun di Kalimantan ataupun di Maluku, ATT. Nah ini rata-rata ya 90% ya ini menggunakan regul merek Point Ball seperti itu. Nah untuk panjang dari power plenum ini ya, nah ini ya, nah ini kurang lebih panjang 7 sampai 8 cm. Nah ini ya, 7 sampai 8 cm dengan OD28. Nah ini ya, untuk besarnya ini OD38, lalu untuk volumenya itu 20 cc. Keren sekali ya teman. Nah ini ya sudah ada double power pun juga. Nah ini dia ya, satu dan dua, keren sekali ya. Maka itu kita beri nama Predator V-Ground 2 atau 2. Oke. Nah, di bawah regul dan power plenum ini ada pegangan segitiga. Nah, keren sekali ya, sudah lengkap sekali ini. Untuk reelnya reel ukuran 22. Nah, ini bisa dilepas juga dipasang pakai bipod. Jadi sangat lengkap sekali. Nah, kalau teman-teman mau beli bipod juga kita ada ready juga. Silakan langsung chat WA kami yang ada di video. Lalu untuk chambernya buatan Dural baja seri 6 dengan buatan masih CNC ya teman-teman, belum full. Dan untuk daleman-daleman stainless dan pernya per standar. Nah untuk sabit tegangnya ada di chambernya. Untuk tarikan seat lever sudah modern dan sangat enak sekali saat kita gunakan. Untuk tempat pengisian musnya bisa pakai single stroke atau pakai magazine. Nah untuk magazinnya isi 14 round. Dan untuk triknya buat trigger mat jangan salah ya. Dan untuk reelnya ya, reel ditambahnya ini dengan reel ukuran 11 di chambernya dengan reel ukuran 22 atau PKT ini. Dan untuk popornya, popor CTR bisa maju dan mundur. Nah ini popor, belum popor lipat teman. Ini popor CTR saja dengan popor cangkul. Lalu ini ya sudah ada setelan powernya juga. Dan untuk pegangan, bukan pegangan grip, ori terbuat dari karet matang. Jadi sangat tidak ini ya licin saat kita gunakan, nyaman sekali. Memang didesain khusus, memang tidak licin seperti itu ya teman. Itu dia ya dari daftar harga serapan angin terbaru di toko kita. Kita langsung ke sistem pemesanan. Nah, sistem pemesanan kita ada dua sistem. Pertama sistem COD atau bayar di tempat, cukup dengan satu mudah, cukup dengan foto KTP saja. Kalau foto KTP cukup dengan DP sebesar Rp300.000. Lalu untuk yang kedua dengan bayar lunas itu dengan cara transfer, kita sudah memiliki 4 rekening bank, ada BRI, Mandiri, BSI dan juga BCA. Pilih salah satu dari rekening itu, nanti kita
akan segera proses untuk pemesanan. Kalau teman-teman sudah memberikan tanda bukti transfer rekening ke admin kami. Nah, teman-teman, untuk teman-teman kalau mau pesan dengan bayar lunas itu teman-teman kita ada free ongkir. Nah, kalau sistem bayar lunas kita ada free ongkir ke seluruh Indonesia kecuali tiga wilayah, ada Papua, Maluku dan NTT. Nah, kalau sistem COD kita belum ada itu ya free ongkir. Nah, kita ada subsidi ongkir. Nah, itu kalau mau tahu subsidi ongkirnya silakan chat WA kami yang ada di video. Teman-teman, terima kasih teman-teman sudah menyimak video dari awal sampai akhir dan tanpa di subscribe, dan jangan lupa tekan tanda like, comment dan subscribe, di share juga, dan tekan juga tanda loncengnya juga. Nah, teman-teman, saya pamit dulu, mohon maaf apabila ada salah kata dalam video, saya maaf sebesar-besarnya. Teman-teman, saya pamit cukup sekian. Ingat, selamat ingin, ingat, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.